Saudara, DPRD Kota Sorong menunggu respon manajemen PLN Sorong menginformasikan permasalahan pemadaman listrik yang dihadapi agar membantu Dewan menjawab pertanyaan warga yang merasakan ketidaknyamanan akibat pemadaman listrik. Dalam menarik benang merah, kami menduga dan mencurigai bahwa PT PLN Respon manajemen PLN Persero Sorong ditunggu DPRD Kota karena telah dibicarakan dalam rapat bersama. Anggota Komisi A DPRD Kota Sorong, Syafruddin Sabonama, mengakui sudah ada pembicaraan Dewan dengan manajemen PT PLN Persero Sorong untuk menginformasikan permasalahan pemadaman di luar jadwal pemadaman kepada Dewan, sehingga politisi PAN Kota Sorong ini menyatakan Dewan masih menunggu respon PLN. Lewat tanah, apakah ada minta kepada PLN setidaknya mungkin dalam berapa bulan sekali PLN wajib kayak mesti ini kepada Dewan, dia Dewan sebagai perwakilan rakyat juga bisa mengetahui kalau memang dia punya kendala-kendala seperti apa, kayak ada langsung ya. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh manajemen. Kami menunggu dari tanggal 23 sampai hari ini, seperti Dewan juga dimasukkan di dalam grup PLN agar supaya setiap informasi yang perkembangan, kendala dan lain sebagainya itu bisa diinformasikan kepada Dewan. Itu tidak dilakukan. Kami Dewan juga minta bahwa PLN harus membangun komunikasi intensif dengan kami, karena kami Dewan ketika ada persoalan pemadaman maka mereka selalu menunggu ke Dewan, kerja apa Dewan. Nah, ketika Dewan tidak mampu menyajikan data dan fakta, maka ada terjadi putusnya informasi antara PLN dengan Dewan. Anggreni Sumbung, CWM Channel.